Sekarang saya menjemput YB Cangkat Jering. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Alhamdulillah wa syukrulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Yang bahagia Datuk Speaker, Yang Yang Berhormat, seluruh penjawat awam, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Pertamanya saya bersyukur kehadirat Allah kerana diberikan peluang pada pagi ini untuk membahaskan bajet 2018 yang dibentangkan oleh Yang Berhormat Pangku semalam. Terdahulu daripada itu, saya ingin mengambil kesempatan ini untuk merapat sembah setinggi-tingginya daripada Pakatan Harapan dan sebahagian besar rakyat negeri Perak kepada Kebahagiaan Yang Maha Mulia pada Keseri Sultan yang telah pun menyambut Hari Keputeraan Baginda pada 3 hari bulan November baru-baru ini yang ke-61. Bukan 4 November ya, 3 November. Semalam Pangkua beritahu 4 November dan dalam dokumen asal pun ditulis 4 November tapi sebenarnya 3 November. Kita perbetulkan itu. Jadi mudah-mudahan dengan keputeraan itu Baginda terus memerintah dan jadi pemimpin memayungi negeri kita dan berikan keberkatan kepada seluruh rakyat. Saya ingin menyatakan sedikit luahan tuanku semasa hari keputeraan tersebut yang telah dinyatakan kepada hadirin semasa penganugerahan pada hari Ahad tersebut. Dan saya nyatakan dekat sini, saya ekstrak daripada ucapan tuanku itu sendiri, dengan berkat keagungan Asma'ul Husna, dengan ingatan yang bening, dengan hari yang hening, dengan hati yang hening, hamba-Mu melafazkan kalam yang tulus daripada pancaran mata hati, kalimah kesyukuran atas ihsan-Mu, mengamanahkan kepada hamba-Mu ini, berperanan sebagai seorang Amirul Mukminin. Satu amanah besar syarat dengan ujian, berat dengan tanggungan. Untuk memenuhi amanah ini, hamba-Mu amat insaf akan tanggungjawab berat yang wajib disempurnakan dengan mengambil ingatan akan kalam yang tersurat dalam doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang saya bacakan doa itu. Ya Allah, ya Tuhanku, sesiapa yang dipertanggungjawab mengendalikan urusan umatku, kemudian dia menyusahkan mereka, maka engkau berikanlah kesusahan kepada dia. Sesiapa yang dipertanggungjawabkan mengendalikan urusan umatku, lalu dia berlemah lembut dengan mereka, maka engkau berlemah lembutlah terhadap dia. Yang dinyatakan dalam ucapan titah tuanku pada hari tersebut. Saya juga ingin menyatakan dekat sini, sebagai payung negeri dan juga pemerintah dan juga ketua agama, tuanku merakamkan rasa hasrat untuk melaksanakan pemerintahan yang adil. InsyaAllah akan dimakbulkan ilahi. Jika ada cantuman hasrat beserta golongan usaha yang sama di kalangan pemerintah, pemimpin dan rakyat, pemerintah juga pemimpin adalah tonggak utama dalam membina negara dan ummah yang gemilang. Kerana itu, pemerintah dan pemimpin wajib memiliki akhlak dan sifat terpuji serta bijaksana dalam urusan pemerintahan dan kepimpinan. Kesejahteraan rakyat amat bergantung kepada citra dan perilaku seorang pemimpin dan pemerintah. Cara seorang pemerintah atau pemimpin menggunakan kuasa yang diamanahkan akan mempengaruhi tingkah laku rakyat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengamalkan corak kepimpinan berdasarkan akhlak yang baik lagi terpuji, dilengkapi dengan sifat-sifat keimanan dan kemesraan, keprihatinan dan penuh kasih sayang. Saya ingin menyatakan sempena dengan hari ini kita masuk dalam bulan Rabiul Awal. Firman Allah SWT, "Huwallazi ba'atha fil ummiyyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum al-kitab wal hikmah wa in kanu min qabl la fi dhalalim mubin." Sadaqallahu al-'azim. Diutuskan seorang rasul kepada kalangan kamu yang buta huruf untuk membaca kepada kamu tanda-tanda kekuasaan Allah, untuk bersihkan iman dan bersihkan akidah kamu, dan untuk mengajar kamu isi kandungan al-kitab dan juga al-hikmah. Padahal kamu terdahulu daripada itu
adalah dalam kesesatan yang amat nyata. Maka saya daripada Pakatan Harapan dan mewakili ramai ahli-ahli bersama dengan rakyat memberi sokongan sepenuhnya kepada hasrat yang diluahkan oleh Tuanku semasa hari keputeraan itu. Jadi untuk itu kami berdoa mudah-mudahan pemerintahan Tuanku yang akan datang ini diberikan keadilan, diberikan keselamatan dan juga kesejahteraan. Bismillahirrahmanirrahim, saya berdoa mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan kepada pemerintahan Tuanku dan juga memberikan keamanan pada negeri ini supaya di dalam bawah pemerintahan payung Tuanku, kita rakyat negeri Perak ini akan diberikan kebaikan. Akan dihilangkan segala-gala kesiksaan dan juga segala-gala kesusahan yang dihadapi hari ini. Mudah-mudahan di bawah pemerintahan Tuanku, maka negeri Perak akan jauh lebih maju dan jauh lebih aman daripada masa-masa akan datang. Saya juga bermohon kepada Allah SWT supaya dijauhkan apa saja angkara, apa saja bala bencana, apa sahaja malapetaka dan musibah penyakit yang kita cuba minta Allah hindarkan daripada rakyat negeri Perak. Saya juga berdoakan dengan hasil mahsul yang Allah akan tambah dalam negeri ini dapat kita agihkan sama rata dan kesaksaan, kerana inilah idaman Tuanku untuk memberikan kesaksamaan dan keadilan kepada rakyat. Maka kami di sini memberi sokongan sepenuhnya kepada hasrat dan juga luah hati Tuanku itu. Dirgahayu Tuanku. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalam asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saya juga ambil kesempatan ini untuk memberikan tahniah kepada Datuk Speaker yang dianugerahkan gelaran Datuk baru-baru ini. Tahniah. Dan juga mengucapkan tidak lama baru mengucapkan selamat ataupun salam Happy Diwali Nahal Batukal kepada kawan-kawan kita beragama Hindu. Tidak lama lagi kita akan menyambut Hari Keputeraan Nabi Muhammad SAW pada 12 hari Rabiul Awal. Jadi untuk itu marilah sama-sama kita mohon kepada Allah SWT bahawa bajet tahun ini diberikan kebaikan supaya kita dapat mencontohi tauladan Nabi Muhammad SAW sempena dengan Hari Keputeraan Miladur Rasul pada tahun ini. Saya juga mengucapkan ribuan terima kasih dan sanjung tinggi kepada Universiti Sultan Azlan Shah yang telah pun berjaya mengadakan convocation ke-10 baru-baru ini pada 18 hari bulan November. Syabas. Cuma luahan Tuanku pada hari convocation itu, mudah-mudahan Universiti Sultan Azlan Shah dan khususnya termasuklah juga institusi-institusi pengajian tinggi yang lain di negeri ini tidak dirundung masalah ataupun jenayah akademik yang dipanggil sebagai plagiarism. Jadi untuk itu kita berdoa mudah-mudahan institusi pengajian tinggi kita dilindungi daripada Allah SWT daripada anasir-anasir sedemikian. Tuan Speaker, yang saya bacakan tadi sebagai satu ayat untuk merakamkan kehadiran dan juga Miladur Rasul ini, maka pemerintahan Tuanku juga menyatakan bahawa pemerintahan dan kepimpinan yang adil lagi saksama perlu dilandaskan kepada pengetahuan terhadap bidang dan sempadan kuasa. Maka di sini saya ingin menyedarkan diri saya di atas peranan sebuah kerajaan yang ingin dihasratkan di bawah firman Allah SWT dalam surah Al-Hajj 22 ayat nombor 41. Alladzina imakkannahum fil ardi aqamus shalah wa atawuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar walillahi aqibatul umur. Dengan izin, those who we give them power to manage and to govern the state, they use their power to establish prayers. They use their power to distribute their wealth and zakat. They use their power to enjoin what is good, and they use their power to forbid what is evil. And they rest their case to Allah Subhanahu Wa Taala. Surah Al-Hajj, ayat 41. Datuk Speaker, saya menyatakan ayat Al-Quran ini bersesuaian dengan apa yang dinyatakan oleh Tuanku supaya ianya seiring dengan hasrat daripada Yang Amat Berhormat Pangkor semalam untuk menjadikan negeri ini negeri yang bebas daripada segala kemungkaran, bebas daripada rasuah, bebas daripada jenayah salah guna kuasa, selewing akidah dan sebagainya. Jadi kita mohon mudah-mudahan di bawah pemerintahan Tuanku, negeri kita bebas daripada segala malapetaka, segala musibah, penyakit dan sebagainya. Khususnya, kita minta supaya akidah umat Islam dekat sini terjamin dan terkawal. Itu peranan yang dinyatakan dalam surah Al-Hajj ayat 41 tadi. Dan juga yang sama, kita nak menyatakan bahawa dalam kita nak melaksanakan tugasan sebagai kerajaan hari ini, kita pastikan
bahawa segala hasil masuk yang ada hari ini diagihkan mengikut sama rata tanpa mengira puak kaum dan sebagainya. Di dalam pembentangan semalam, saya mengharapkan Pangkor menyatakan beberapa alternatif supaya hasil negeri ini ditambah dan tidak hanya bergantung kepada hasil tradisional, hasil konvensional. Kita hanya mengharapkan hari ini sebahagian besar hasil kita daripada cukai tanah. Hasil daripada bukan cukai. Ataupun hasil daripada perkara-perkara lain. Yang ini merupakan tradisi berpuluh-puluh tahun dahulu. Apa kata kalau hari ini kita lihat balik sejumlah tanah yang luas yang kita telah berikan kepada agensi kerajaan persekutuan. Yang saya namakan dekat sini sebagai agensi Felcra contohnya. Mereka diberikan, dianugerahkan tanah yang luas dalam negeri kita. Kita juga berikan tanah kepada Felda, kepada Rizda, kepada PLAS yang menggunakan tanah kita untuk mereka berniaga daripada Tanjung Malim sampai Parit Buntang. Sepanjang hampir 200 kilometer. Kita beri tanah kita kepada Tenaga Nasional yang dulunya LLN, kepada Telekom dan juga kepada Universiti Teknologi Petronas. Kesemua agensi pusat ini, mereka bertapak di tanah negeri Perak. Kemungkinan 30-40 tahun yang lepas, perjanjian di antara kerajaan negeri ketika itu dengan kerajaan pusat diberikan oleh kerana ada persefahaman itu. Tapi setelah mereka berubah entiti mereka menjadi entiti yang membuat perniagaan, maka saya mencadangkan supaya kerajaan berbincang dengan pengurusan agensi-agensi tersebut untuk kita review dan kemaskinikan semula perjanjian yang telah ditandatangani lama dahulu. Takkan tak boleh kita pohon supaya dikaji semula dan diberikan keadilan kepada rakyat negeri Perak supaya tanah yang besar yang telah kita pajakkan sekian lama pada agensi-agensi tersebut diberikan sedikit royalti kepada kerajaan negeri Perak. Jadi kalau kita mulakan perbincangan dengan Felcra, kita panggil pengurusan Felcra dan cuma kita nyatakan dengan izin Datuk Speaker, we have to be fair to the people of Perak. You have taken at least 40,000 hectares of our land. That was 40 or 50 years ago. Now the government has changed. You have changed your entity. So why not we have to review the agreement? Takkan tak boleh nak bagi kami sekupang dua daripada 30-40 ribu hektar tanah yang kamu gunakan di negeri Perak. Itu saya cuma cadangkan baru satu entiti. Belum lagi entiti Rizda, Felda. Dahulunya kita benarkan, kerajaan dahulu membenarkan USM bertapak di Sri Iskandar. Kita berikan seluas barangkali 1,000 ekar di Sri Iskandar. Hari ini USM telah dipindah pada UTP. Dan UTP satu entiti perniagaan yang membuat keuntungan. Apa salahnya kita buat kajian semula di antara agreement kerajaan negeri dengan USM dahulu? Kemungkinan ada ruang-ruang kita katakan Petronas, you are a profit making body. Therefore you have to be fair to the people of Perak. Berilah sikit kami ganjaran. Dengan cadangan ini, maka kita akan dapat luaskan income dan hasil negeri kita. Kita ambil contoh dekat sini, TNB yang dulunya LLN. Mereka menggunakan tanah untuk membawa overhead line, mereka menggunakan tanah negeri Perak. Panjang daripada Segari sana nun sampailah ke Cameron Highland. Tanah ni tanah luas dan kerajaan negeri telah pajak pada LLN ketika itu. Apa salah jadi bawah TNB sekarang ini? Mereka merupakan entiti yang mengenakan charge kepada rakyat. Mereka menggunakan kadar elektrik pada rakyat. Sudah mesti mereka ada untung. Maka apa salahnya kerajaan negeri hari ini berbincang dengan pengurusan TNB dan minta mereka review balik agreement itu. Ini punca pendapatan negeri. Saya melihat dahulu kita gunakan tanah daripada Tanjung Malim sampai ke Parit Buntar 200 km. Kita berikan kepada LLM, Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Kemudian LLM memberikan highway tersebut hari ini kepada PLAS. Dan PLAS mengenakan setiap orang Perak, setiap rakyat Malaysia menggunakan PLAS, kita bayar tol. Apa salahnya kita bincang dengan pengurusan PLAS hari ini? You have to be fair to the people of Perak. Kamu pakai tanah kami, kamu charge rakyat dengan tol, takkan 1 kilometer 2 sen kami tak dapat setahun? Takkan 1 kilometer bagi kami sekupang tak dapat setahun? Now with all these phenomena, maka saya cukup yakin
dengan 7 agensi kerajaan pusat yang hari ini mereka menambah pendapatan mereka, hasil mereka duduk di tanah negeri Perak ini, cumanya kita tak dapat apa-apa. Jadi saya merayu mudah-mudahan dalam bajet tadi itu, yang dibentang oleh Yang Berhormat semalam, dia menggambarkan hasil yang boleh ditambah pada kerajaan negeri, supaya bila hasil bertambah, maka kita boleh beri manfaat pada rakyat. Hari ini kita rasa putih mata melihat negeri-negeri di Pulau Pinang. Kita lihat di Sarawak, di Selangor. Rakyat dia mendapat manfaat daripada hasil reserve yang banyak. Pendapatan dijana oleh kerajaan mereka hari ini boleh beri manfaat pada rakyat. Hari ini kerajaan Cakap Malaysia Nasional gagal untuk beri manfaat pada rakyat. Boleh tak boleh? Pada hasil kita tak cukup. Nak hasil kita terhad. Saya akan beri kepada Manjui kemudian nanti. Saya cuma nak mencadangkan supaya bila hasil kita bertambah, maka rakyat dapat manfaat. Kita kan elakkan masalah kemiskinan. Tapi ini apakan daya nak kita beri sebab kita sendiri tak cukup. Jadi untuk itu hanya asalkan dengar manfaat yang diperolehi dan dinikmati oleh rakyat negeri Selangor dan Pulau Pinang. Kita belum sampai ke tahap beritahu orang Perak, yop, kalau kamu nak jalan naik bas daripada Ipoh ke Kuala Kangsar, percuma. Bila nak dengar kenyataan sedemikian? Daripada Larut nak pergi ke Teluk Intan, percuma. Daripada Gerik nak sampai ke Ipoh, percuma. Bila nak dengar pengumuman sedemikian? Sebab duit tak mandang. Jadi untuk itu, saya mencadangkan pengurusan agensi kerajaan pusat tadi dipanggil dan dikaji semula. Kita minta LA kita kaji agreement yang kita tanda tangani 40 tahun, 50 tahun lepas dan kita lihat di manakah aspek-aspek yang boleh menambahkan hasil kita dan kita boleh agih pada rakyat sama rata dan sama banyak. Barulah kita dapat kurangkan tahap kemiskinan negeri Perak. Hari ini mengikut kajian khazanah, Perak masih di tahap 3 negeri yang termiskin. Bayangkan tu. Sebuah negeri yang kaya dahulu. Tapi mengikut khazanah punya kajian, Perak masih di bawah 3 negeri yang termiskin. Itu kajian. Kenapa? Sebab dia menyatakan hari ini, rakyat, jumlah rakyat yang pendapatan isi rumah tak sampai 2,500. Maknanya di bawah paras 2,500. Yang terbanyak sekali, yang teramai sekali di Perak. Hampir 200,000 keluarga negeri Perak. Kebanyakannya semua keluarga Melayu. Pendapatan isi rumah kurang 2,500. Selepas 60 tahun kita merdeka, masih kita berhadapan dengan gejala kemiskinan. Masih lagi Perak tak dapat sampai ke tahap boleh membantu dan mengurangkan keluarga yang pendapatan isi rumah mereka tak sampai 2,500 sebulan. Jadi bilakah kita nak selesaikan masalah kemiskinan ini? Selagi pendapatan hasil negeri tidak ditambah, selagi itulah mereka akan mengalami masalah ini sampai bila-bila. Jadi saya mencadangkan supaya dibuat perbincangan terus dengan pengurusan 7 agensi ini. Felda, Felkra, Risda, TNB, TM, Plus dan juga UTP. Kerana mereka telah mendapat manfaat banyak. Mereka untung berbilion-bilion hasil menggunakan tanah orang Perak. Tapi malangnya orang Perak seduit pun tak dapat. Jadi saya mencadangkan mudah-mudahan hasil kita minta akan bertambah dengan adanya perbincangan tersebut. Cangkak Jering minta laluan. Tuan Speaker. Cangkak Jering minta laluan. Nanti saya sikit saya je. Sikit nanti. Perempuan. Bagi juga, Ayu Ahmad. Cangkak Jering. Belum lagi ya? Sila. Tunggu. Maju tak berdiri. Tunggu, sila. Terima kasih, Datuk Timbalan Yang Dipertua. Saya sebabnya bila Cangkak Jering awal-awal mukadimah dia baca ayat Quran dan sebagainya, tapi dalam patah-patah perkataan seterusnya dia juga tidak benar daripada menyampaikan maklumat. Sikit je Cangkak Jering. Sebab last ayat tadi ialah Cangkak Jering kata kita kena bincang daripada dengan 7 agensi kerana sehingga ini rakyat Perak tidak memandang hapah langsung pendapatan daripada hasil daripada agensi tersebut. Sedangkan saya kira Cangkak Jering juga sebelum ini pernah memegang jawatan orang nombor satu dalam negeri Perak. Dan saya kira benda itu tidak boleh disangkal ada bayaran yang dibayar kepada state dan juga saya juga selaku adun ya, yang orang kata tak nampak gambaran secara keseluruhan hasil pendapatan pun merasai nikmat. Contohnya TMB di kawasan saya dapat rumah Baiti Janati. Ini membantu rakyat dalam negeri Perak yang tak ada rumah. Jadi kalau sebab ayat tadi mengatakan
rakyat Perak tak memandang langsung. Tu jelas nampak nak menyokong hujah-hujah Cangkat Jering tu yang tak betul. Terima kasih, Teman Goh. Saya tidak mengarahkan ke situ. Air lagi, penggunaan air lagi. Saya cuma menyatakan, ramai agensi-agensi dan juga syarikat-syarikat yang melabur di sini, mereka ada CSR mereka. Mereka bantu rakyat, ya, mereka buat jalan, mereka buat sebagainya. Tapi apa yang saya masukkan tadi, royalty. Kerana mereka menggunakan tanah di negeri ini. Royalty pun ada. Sepanjang 11 bulan TMB saya... TMB bayar royalty kepada kerajaan negeri. Terima kasih, terima kasih. Menteri. Saya cuma nak cadangkan, ada ruang untuk tambah hasil. Itu sahaja. Jadi kalau sekiranya kita boleh teruskan perbincangan ini, maka jika ada peluang hasil, this is an added additional review for the state. Itu sahaja. Bila hasil bertambah, barulah kita boleh bagi manfaat pada rakyat. Kan begitu? Jadi kalau tidak ada tambahan hasil, apa yang nak kita beri kepada rakyat? Kita pun tak mandang. Jadi janganlah berolak dalih. Terima kasih di atas teguran itu. Salah satu perkara yang dirakamkan dalam ucapan tuanku, saya ingat lagi bahawa tuanku menyatakan dia tidak mahu melihat kemungkaran, melaksanakan benda-benda yang baik. Dan saya ingatkan diri saya berkenaan dengan suasana sedemikian juga. Iaitu bila kita nampak benda-benda yang tak betul, kita betulkan. Mar'a min kemungkaran fal yughayyiruhu biyadih. Fa'ilam yastati' fa bilisani fa'ilam yastati' fa biqalbi wadhalika adhaful iman. Nampak benda yang tak elok, maka cegah menggunakan kuasa kita. Kerajaan negeri ada kuasa, maka cegah kemungkaran menggunakan kuasa. Tak boleh pakai kuasa tangan, kita gunakan kuasa lidah mulut kita. Tak boleh pakai kuasa mulut, pakai kuasa hati kita. But that will be the worst and the lowest of iman. Itu rakaman yang kita nak beri supaya kemungkaran tidak berlaku dekat negara ini, dekat negeri dan dekat negara kita. Di samping itu juga saya mencadangkan supaya sekurang-kurangnya diadakan masalah yang dihadapi oleh rakyat hari ini, masalah akidah, penyelewengan akidah. Yang mana hari ini kita tidak dapat nak selesaikan masalah ajaran sesat dan sebagainya. Jadi kalau Perak boleh mulakan dengan satu klinik dipanggil sebagai klinik akidah, dan kita jemput syaraf-syaraf dari luar negara, anak-anak Perak yang belajar di luar negara, di universiti-universiti Timur Tengah, mereka menjadi doktor ataupun kepakaran mereka jadi doktor akidah. Mana-mana rakyat negeri Perak ini yang merasakan nak cek akidah dia, dia boleh pergi kepada klinik-klinik akidah ini. Dia biayai oleh kerajaan. Kita bayar doktor-doktor, ustaz-ustaz ini, ulama-ulama ini, dan cek akidah rakyat negeri Perak. Sekurang-kurangnya, dengar lah, yuk. Ya. Sekurang-kurangnya, kita ada ruang untuk kita antar mana-mana rakyat Perak yang kita rasakan agak tergelincir. Dan saya mengatakan dekat sini bahawa kami Pakatan Harapan, kita mengesahkan bahawa kita hendakkan berteras pada akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah mengikut mazhab Syafi'i. Selain daripada itu, kita boleh cek menggunakan klinik akidah kita. Jadi kalau setiap pekan dekat Perak ini ada klinik akidah, maka kita ada ustaz, doktor yang boleh cek akidah dia melalui soalan pertanyaan, dan dia boleh perbaiki. Maka Perak ada satu institusi yang memperbaiki dan menegur jika akidah itu tergelincir, untuk mengelakkan ajaran sesat. Jadi dekat itu tu kita nak mohon, kadang-kadang itu apa yang dihajat oleh kita, dihajat oleh tuanku ini, iaitu tidak ada rasuah, tidak ada penyelengan kuasa, tidak ada kronisma. Ini boleh dihindarkan dengan mempunyai akidah yang betul. Kalaulah rakyat negeri Perak, penjawat awam negeri Perak punya akidah yang elok, maka dia tidak tergamak nak buat perkara sedemikian. Jadi ini akan bantu kita menjadikan satu negeri yang mana rakyat dia, pemimpin pemerintah dia cukup transparan, cukup suci dari segi akidahnya. Wa yuzakkihim, ayat tadi menyatakan dia suci. Jadi untuk itu marilah sama-sama kita hilangkan masalah rasuah yang berat hari ini. Berat yuk rasuah kita hari ini. Jadi kalau kita benarkan, maka dia akan berikan barah pada negeri kita. Hari ini kita lihat bahawa kes-kes yang kita telah dedahkan di negeri Perak baru ini, khususnya daripada pengerusi Parti Amanah Negeri Perak, lawyer Haji Asmuni Awi, dia sebulan yang lepas telah menyatakan kepada rakyat ada penyelewengan berlaku dekat negeri ini. Kalau sekiranya dakwaan saya ini tak betul, kata dia, nafikan. Kami hanya memberikan ini teguran di atas hadis Nabi. Ar-Rashi wal murtashi finnar au kama qal. Dengar lah, yuk.
Ar-Rasyi wal Murtashi finnar. Jadi kalau sekiranya penyelewengan-penyelewengan yang didakwa ini tidak betul, maka nafikan secepat mungkin. Selepas satu bulan, Haji Asmuni Awi, pengerusi Parti Amanah Negeri mendedahkan, hari ini tak dengar pun penafian. Saya sendiri, kalau saya meletakkan diri saya di dalam kasut pangkor, saya akan menafikan secepat mungkin. Kerana ini menjejaskan integriti saya. Saya nak beritahu bahawa ada dakwaan bahawa pangkor sebagai pengerusi MB Inc. meluluskan pembayaran RM381,000 kepada brand Loret untuk menerima anugerah sebagai ikon, dengarlah, sebagai ikon game changer. Bukan saya nak menyatakan, Yub, kalau sekiranya dakwaan ini tak betul, nafikan. Tapi sehingga hari ini tidak ada penafian. Daripada MB Inc. tak ada nafi, daripada pangkor tak ada nafi. Jadi bukan saya buat tuduhan, saya tak buat tuduhan. Boleh, boleh. Buat kemunting ada apa tu? Standing order 363A, Cangkat Jering kata ada dakwaan. Bila bawa ada dakwaan daripada luar masuk ke dalam dewan ini, dia bukan saja 363A, okay, tetapi juga 367 ada sangkaan buruk kepada ahli yang lain. Jadi apabila bawa dakwaan macam itu, masa kiranya masuk ikut pintu belakanglah nak tuduh ahli lain. Terima kasih, mengatakan ada dakwaan sebegini. Saya nak bagi tahu, saya bercakap mengenai standing order. Cangkat Jering, saya cakap mengikut standing order. Jadi bila Cangkat Jering bawa masuk dakwaan ini mengikut pintu belakang, kita nak tengok mana bukti dia. Mana bukti dia? Tunjuk bukti dia. Ada bukti. Terima kasih, Bu. Mana bukti dia? Balan yang sebelah speaker. Cangkat Jering. SPRM pada 1 bulan November. Jadi dia telah mengemukakan bukti kepada SPRM. Jadi kita minta SPRM siasat. Tapi sebelum siasatan itu dibuat, saya mengesyorkan pangkor berani jadi anak jantan nafikan. Come on. Sekarang ni dakwaan dibuat dalam dewan. Jangan cerita mengenai apa yang di luar. Dakwaan itu dibawa di dalam dewan. Mana dia bukti dia? Bukti dia mana? Okay, kalau dah buat laporan kepada SPRM, SPRM dah buat investigation pun. Tapi sekarang dakwaan itu dibawa di dalam dewan. Begitu. Jadi sekarang mana bukti dia? Ini semua tohmahan, palsu, tipu. Saya tidak buat tuduhan. Mana bukti dia? Saya cuma menyatakan bahawa kita nak elakkan negeri kita. Tak ada. Ini dicatatkan secara jelas. Boleh. Yamat Muhammad. Muhammad Kemunting dan Cangkat Jering. Sila duduk. Okey, saya yang Muhammad Cangkat Jering dah menyebut, beralihlah kepada perkara lain, dah disebut tadi cukup. Cadangkan, untuk mengelakkan gejala rasuah, maka kita buatlah cadangan. Cadangan itu merupakan satu dakwaan. Kalau sekiranya dakwaan tak betul, nafikan. Itu dia yang kita kata. Kalau dakwaan itu dibuat di luar, dia ada proses undang-undang di luar. Tetapi hari ini Cangkat Jering sebut ada dakwaan, bawa dakwaan itu di dalam dewan. Jadi bila sebut dakwaan di dalam dewan, mana bukti dia? Biarlah dia jawab besok. Come on, Cangkat Jering. You are better than this. Come on. Okay, thank you. Come on. You are better than this. You mana standardnya? Bawa, mana dia bukti dia? Saya cakap ini standing order lah. Saya cakap ikut standing order. Come on, shut up. Saya cakap ikut standing order. Okey, mana bukti dia? Bawa dakwaan dalam dewan. Cakap, mana dia? Tunjukkan mana bukti dia? Yang kemunting lompat-lompat macam belacan, apa pasal? Yang Cangkat Jering macam bodoh, macam kera ni pasal apa? Saya cuma yang bagi dakwaan ni, yang dakwaan ini begitu rupa. Mana standard dia? Come on, Cangkat Jering. Come on. Saya cakap ikut standing order. Bagi dakwaan, bagi bukti. Ada dakwaan, bagi bukti. Saya nak tengok bukti dia. Mana dia? Ini dakwaan ini permainan politik. Come on lah. Ini bukan ceramah. Yamat, minta duduk semua. Okey, Yam. Halo, Yam Muhammad. Kemunting, Cangkat Jering. Sila duduk. Semua Yam Muhammad, saya minta duduk lah. Kementing, minta duduk. Cangkat Jering, saya minta semua ahli dewan menggunakan bahasa yang tertib, tidak boleh membuat dakwaan yang tidak sepatutnya. Jadi Yang Muhammad Cangkat Jering sudah pun menyebut perkara itu, jadi saya cadang tukarlah kepada topik lain kerana ini telah diambil maklum. Yang Muhammad mungkin dia akan menjawab semasa menggulung nanti. Teruskan. Terima kasih, Tuan Speaker. Ini melibatkan entiti sebuah agensi kerajaan.
kami dulu minta supaya akaun penyata tahunan MBA dikebukakan. Bila akaun tidak dikebukakan, tidak ada transparansi. Kita dah bincang ini secara jelas dalam penggal ini juga, iaitu pada bulan April yang sudah kita dah ada audited account. Ini nak cuba bawa masuk pasal akaun pula, kata sebab itulah dia nak kata-kata ini ada dakwaan tuduhan rasuah, salah guna kuasa dan sebagainya. Kita minta bukti. Sebab itu jangan cakap, jangan mula bercakap saya, kata ada dakwaan tuduhan rasuah. Saya bawa ini kuasa. Sebab bukti jangan kami kata, ada. Jangan cakap macam itu. Betul. Apa ini? Ha? Macam mana? Ini standard dia. Bawa hujahnya. Ini bukan mahkamah. Kita dah bincangkan secara jelas. Kalau standing tapi order bukan isu mahkamah. Yang telah dibangkitkan dalam penggal yang ini memang dewan. Memang betul. Sebab tu saya cakap dengan standing order. Sebab kita dah cakap. Bangkuan dah nak. Teja duduk. Teja. Yang buat Teja, saya belum bagi kebenaran Teja bercakap. Sila duduk. Mas Pekat. Dah susah ke pangkau nak nafikan? Susah ke cakap? Saya nak faham bahawa penafian telah dibuat. Dan saya bagi peluang pada kita tanya balik nanti. Apa yang masalah nanti? Saya minta, apa yang menjadi masalah kepada cangkat jering ini? Saya minta yang tak boleh nak faham. Mula tadi yang membuat cangkat jering, yang membuatkan cangkat jering, banyak lagi perkara nak cakapkan. Jadi teruskan perkara yang lainlah. Soal itu dah banyak kali disebut. Teruskan perkara yang lain. Terima kasih, Speaker. Kerana ini melibatkan wang rakyat, dana rakyat. Come on, jangan bercakap integriti. Kita faham apa yang dikemukakan. Tapi kalau dakwaan yang dikemukakan itu, dia mesti berserta dengan bukti. Tak payahlah kita jadikan itu sebagai alasan untuk berhujah secara pandang. Benarkan tak boleh, saya bercakap. Tak perlu. Tak payah. Cukuplah kementerian. Benarkan saya bercakap. Kita pun faham. Kita kesian dengan cakap jering. Kerana isu tak ada. Jadi terpaksa ada-adakan isu. Kita faham. Kita faham. Bukan kita tak faham. Okey? Benarkan okay. Saya bercakap. Please, itu saya. Cakap jering. Move on. Move kalau, on with your life, man. Come on. Kalau apa yang katakan benar tak betul, nafikan. Kemunting dan juga Pangkor ada masa besok. Dalam penggulungan, jawab. Dalam penggulungan, jawab. Ini dakwaan. Rakyat mahu tahu. Adakah wang sebegitu besar standing order akan dibelanjakan untuk mendapat. Dia Mbak Kemunting. Dia. Ya Mbak Kemunting dan Cangkat Jering. Duduk, Kemunting, Cangkat Jering, teruskan pada perkara yang lain. Terima kasih. Dia minta Cangkat Jering teruskan. Terima kasih, Speaker. Okey, duduk. Saya bau-bau ni, tak apalah kalau rasa sensitif MBA Inc ni dengan trofi ikon game changer tu, kita buat kemudian di luar nanti. Okey. Saya baru ni belilah ikon, belilah game changer tu, tak sampai pun RM300,000. RM30 je reganya, yuk. GST RM1.8, 6% RM1.8, RM31.80. Saya boleh bagi pangkor percuma pun. Tak payah bagi duit rakyat untuk bayar pada brand Standing Loret. Order 36.5. Standing order 36.5. Ya, Mat Kemunting. Apa dia standing order? Tengok duduk. Dia bercakap pasal standing order. Kemunting. Come on, Datuk Timbalan Speaker, kalaulah dia kata tuduhan ini dengan ayat mengenai 36.5 ini, Cangkat Jering ini dia kata dia boleh beli ikon RM38. Apalah lagi kalau dengan dia nak tunjuk dokumen-dokumen yang mungkin dibuat di Jalan Pudu, harganya sekupang dua. Itu yang kita nak tengok dokumen dia nak bawa tunjuk. Haji, apa inilah standard dia? Standard Haji dia tunjuk Asmuni, fakta yang palsu. Standard dia buat dakwaan palsu. Okey, Mat Kemunting sudah menyatakan. Cangkat Jering, teruskan. Dokumen itu telah disebut SPRM. Betul. Takkan oleh sini. Kalau berani bawa dakwaan dalam dewan, itu yang dekat luar, proses dekat luar. Sekarang kita minta dakwaan yang dalam dewan. Tunjuk bukti dalam dewan. Ini saya bukan ceramah tepi longkang. Saya tahu ini bukan ceramah tepi padang. Ini bukan ceramah politik standard parti. Kemunting adalah ahli lembaga pengarah MBA. PAS. Come on. Saya heranlah cakap saya ini. Saya tidak persoalkan lembaga cakap pengarah. Come on, please. Saya tengok sejak keluar daripada PAS ni, MBA. Sejak lari daripada PAS ni, pengurusi sejak kianat daripada PAS ni, pangkor. Sejak langgar bai'ah dengan Alali yang berhormat. Alali yang berhormat. Macam mana dua orang sekali bercakap tu? Jadi Kemunting cukup lah. Okay. Ya Muhammad Cangkat Jering, saya rasa dakwaan begitu tak boleh. Terus pada yang lain lah.
Yeah. Okey, teruskan. Terima kasih, Speaker. Saya baru-baru ini pergi ke Sri Iskandar untuk melihat aku janji yang dibuat oleh Pangkor. Pangkor aku janji hari itu bahawa salah satu daripada lokasi di antara Batu Gajah dengan Sri Iskandar itu namanya mewujudkan Bandar Ilmu Aman Jaya atau Bandar Tasik Aman Jaya. Saya telah ke sana dan melihat apakah bentuk pembangunan telah pun dibuat sebagaimana aku janji oleh Pangkor tahun 2014. Digunakan wang rakyat untuk membuat satu pelancaran groundbreaking ceremony dengan begitu banyak. Ada air terjunnya, ada landscape-nya, jalan baru dia. Kalau ikut perancangan ketika itu, maka 238 biji rumah fasa pertama akan dibuat betul-betul dekat Grand Entrance. Hari ini selepas kita 3 tahun, apa pun tak mandang, hutan yob. Jadi untuk itu tu, di manakah kredibiliti Pangkor yang menjanji kepada rakyat di bawah BN? Kita akan mengadakan Bandar Tasik Aman Jaya, Bandar Ilmu. Hari ini apa tak mandang? Grand Development Value 6 bilion. Fasa pertama apa tak mandang? Yang saya lihat yang paling memalukan, hanya lori keluar masuk buang jual pasir. Jual pasir, betul. Jadi kalau MBA Inc. Ada pengurusan yang hebat, qualification yang hebat, pengalaman yang hebat. Hak sekadar jual pasir, Mat Pasyur Cangkatin boleh buat. Tak payah ada pengurusan yang hebat. Ini jual pasir 3 tahun. Jadi untuk itu tu kita nak pastikan, beri penjelasan kenapakah projek ini masih terbengkalai. 1,500 ekar tanah terbengkalai. Dahlah premium tak bayar. Saya khawatir nanti akhir-akhirnya tanah tu lenyap kepada saya nak dapat penjelasan je. Jadi untuk itu. Laluan Kampung Gajah. Lagi Kampung Gajah, sila. Kawasan mana ni yang apa ni masukkan cakap tadi? Tadi sebut Sri Iskandar, Perak Tengah. Kawasan ni masuk tu tahu betul di mana ni. Jangan pakai bantai aja. Mulanya elok ayat Quran keluar. Saya selut mula-mula. Kita hidup ni di akhir kematian kita yang kita nak tengok tahu. Kita mati sebagai orang apa. Terima kasih, Cok. Ha, ini jangan tengah-tengah. Terima kasih, Cok. Dah akhir dah. Terima kasih, Cok. Penggal akan datang tidak, tak tahu lagi ni. Sebabnya dia keluar dalam kawasan magazine. Kawasan mana tu, kawasan mana? Perak Tengah ke? Dalam magazine ni keluar. Aku janji kerajaan negeri. Apa masalah 1,500 ekor? Masalahnya, apa pun tak mandang dalam projek itu. Wang dah keluar. Iyalah yang kau membawa apa. Saya ni nak beritahu pembaziran yang amat banyak. Inna mubazir kana ikhwanu syayatin. Berapa orang setinggan yang ada situ? Tahu tak? Bandar Tasik Aman Jaya, ikon baru bangunan di negeri Perak. Siapa yang dijanji yang oleh Pangkor. Ya, siapa yang jemputan? Mana integriti dan kredibiliti Pangkor? Setinggan-setinggan yang ada situ. Selepas siapa yang tahun, yang siapa masih yang kosong lagi? Siapa yang campur tangan bila nak dibangunkan? YB Tronoh setiap kali persidangan dia bawa benda ni nasihat. Iyalah. Apa pun tak mandang. Kerana batu api ni lah. Duduk situ berpuluh-puluh tahun. Itu gajah butir lah. Bukan batu gajah. Ini magazine kerajaan negeri. Itu gajah bukan ha. Kampung gajah. Ini bukan orang kampung. Ha. Gajah. Jadi saya nak tanya. Apa? Saya nak tanya. Okey. Kampung gajah duduk. Saya nak tanya, berapa banyakkah kerajaan negeri belanja untuk membiayai program pelancaran groundbreaking ceremony Bandar Tasik Aman Jaya? Kita nak tahu, jawablah kemudian. Jawablah kemudian Kemunting, Kemunting Exco. Pangkor boleh jawab kemudian dalam pengulangan. Saya nak tanya, sebab kos dia dulu bila kita tengok itu agak tinggi, tapi sekarang ni tinggal. Air pun tak mandang, apa pun tak keluar dah. Jadi untuk itu, kami beri, bila pergi tu kita lihat lori pasir yang keluar jual tanah. Malu yo. Sebagai satu entiti MBA, mempunyai pengurusan yang hebat, pengurusan yang berkaliber dan kemahir. Boleh kerja jual pasir? Malu kita. Itu tak betul. Bagi Yop Pasyur, dia boleh buat elok lagi. Jadi untuk itu, saya nak minta penjelasan daripada Pangkor. Kalau sekiranya apa yang saya tengok itu tak betul, nyatakan.
Kalau sekiranya betul, akui bahawa kami janji benda tak betul. Kami capati janji itu. Tuan-tuan Cangkat Jering, ada 5 minit lagi ya. Setiawan, tak payah ganggu lah. Dia ada 5 minit lagi ya. Timbalan Speaker. Tadi Timbalan Speaker bagi kepada Lintang hampir 50 minit. Takkanlah saya ini tak sampai setengah jam dikacau oleh kemunting lagi. Please be fair. Itu saja. Dalam pembentangan belanjawan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri, bila saya lihat ada pembangunan lapangan terbang antarabangsa di beberapa tempat, Pulau Pinang masuk, yang herannya itu di Mukah akan dibuat satu lapangan terbang baru. Mukah. Mukah ni lebih kurang macam Lenggong je, lebih kurang. Tapi di Perak ni tidak ada usaha kerajaan negeri nak beritahu bahawa Perak memerlukan lapangan terbang antarabangsa. Yang ada hari ini cukup terhad. Jadi saya nak nyatakan di sini, tahun 2009, Pakatan Rakyat ketika itu, kita telah berbincang dengan pengurusan Air Asia 2 kali. Dan Tan Sri Fernandez, Tony Fernandez merakamkan hasrat suka dia. Sehingga saya panggil selepas mesyuarat pertama, maka saya panggil DO Batang Padang ketika itu, Datuk Damiri nama dia. Saya kata, Datuk, cari tanah yang leper, yang datar, sama ada di Proton City ataupun dekat dengan Behrang, untuk kita offer kepada Air Asia. Tan Sri Tony Fernandez nak belanja 3 bilion, nak jadikan ia sebagai hub Air Asia. International Airport, Convention Center, Hotel, Shopping Complex, semua di situ. Datuk Damiri telah menyerah pada saya plan 1,000 ekar. Dan kita nak bincang dengan Labun tak pakai duit, Labun memang tak kena duit. Kerana ketika itu tidak ada lagi KLIA2. Tidak ada lagi LCCT. Yang ada cuma mereka menggunakan di Subang Jaya. Airport Subang yang lama. Jadi dia berhasrat untuk melabur di Perak. Kerana lokasi itu lebih kurang 7 kilometer daripada highway. Jadi untuk itu tu, mereka nak menyatakan hasrat menjadikan hub Air Asia International duduknya di Proton City. Tapi malangnya oleh kerana kami kena terajang, maka mereka tidak meneruskan hasrat itu. Saya nak mencadangkan. Oleh kerana 3-4 Menteri Besar sebelum ini memberikan gambaran kita nak buat airport Sri Iskandar, nak buat airport dekat Lenggong, nak buat airport dekat Beriah. Apa pun tak jadi. Baru-baru ni kemunting kata, masuk dalam rancangan Malaysia ke-12. Ini satu kenyataan yang dibuat lama dah. Jangan nanti ada pula kata, dalam rancangan Malaysia ke-13, ke-14. Asia telah menyatakan hasrat dia nak buat airport di sini. Jadi saya mencadangkan dan saya menawarkan diri saya. Kerana saya kenal Tan Sri Tony Fernandez. Kalau sekiranya Yang Berhormat Pangkor boleh buat appointment dengan Fernandez, saya akan bersama-sama dengan Pangkor berjumpa dengan pengurusan Asia, pastikan mereka park interest dia di Perak. Tak apa, no need. He's my Pangkor good friend. Berani buat? Berani Pangkor buat? Buat appointment dengan Treasurer Tony Fernandez. Dan kita offer dia. Kerajaan pusat, kerajaan negeri tak payah belanja apa-apa. Dia nak belanja 3 bilion. Dan jadikan hub Air Asia. Yang itu saya buat dahulu. Itu idea daripada Pakatan Rakyat. Dan kita lihat hari ini kerajaan negeri, termasuk Pangkor, sampai hari ini tak boleh nak adakan lapangan terbang antarabangsa di Perak ini. Malu tak malu? Mana ada integriti Pangkor? Patutnya Pangkor boleh pengaruhi. Kita ada Timbalan Perdana Menteri daripada Perak. Kita ada 6 menteri daripada negeri Perak. Boleh minta daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri adakan airport baru di Perak dalam belanjawan baru ni. Tapi tak ada. Menunjukkan bahawa Yang Amat Berhormat Perdana Menteri tidak lihat pun Perak ni. Jadi kalau itulah keadaan dia, macam mana kita nak majukan industri pelancongan di negeri kita? Jadi saya merayu Perak, kalau boleh Yang Amat Berhormat Pangkor buat appointment, saya boleh tawar diri saya pergi dengan Pangkor. Dan saya boleh tahu Tony Fernandez. No, that will be my offer, my service to the state dengan izin. Supaya dia boleh ingat balik. Dia pernah bagi saya model kapal terbang Asia 2 biji. Jadi untuk itu saya nak merakamkan lagi sekali. Bahawa kami sebenarnya beria-ia awal lagi
nak mendahului Pakatan Harap Rakyat ini supaya ada airport baru di negeri Perak. Hari ini sekadar kata-kata sahaja. Daripada dua menteri besar sebelum ini, bagikan hanya harapan, hanya janji-janji kosong. Tapi airport yang tak ada, yuk. Jadi untuk itu kita hari ini berasa malu. Kerana kalaulah orang Sarawak di muka dapat airport baru, kita di Perak apa pun tak ada. Jadi untuk itu kita rasa malu kerana kita hanya beritahu yang mendarat dekat lapangan terbang Azlan Shah hari ini adalah Fokker sahaja. Yang mendarat ini adalah daripada Singapore. Daripada Firefly. Kita hendakkan supaya Perak ini ada flight. Yang buat dah cakap jalan. Dah, yuk. Masa dah cukup, yang buat. Masa dah cukup, yang buat. 45 minit. Okey. Saya bagi satu minit saja tambahan. Terus. Timbalan speaker. Saya ingat semasa saya duduk di situ dahulu. 2009-2008. Ketua pembangkang ketika itu ketua pembangkang yang berbahagia Tajul Rosli. Saya beritahu speaker Siva Kumar, jangan kacau bila dia bercakap. Dia boleh bercakap. Ini ada rekod dia. Dia cakap betul, yang ni cakap tak betul. Ketua pembangkang UMNO ketika itu bercakap 2 jam setengah. Kami tak kacau dia. Dulu dia cakap betul, ini menipu. Dia cakap betul, Mika cakap tak betul. Ketua pembangkang ni menipu. Itu sejarah kami. Sejarah kami menghormati institusi ketua pembangkang. Bila ketua pembangkang bangun, dia boleh cakap ikut suka hati dia. Dan kami tak bangkang. Yalah, yang ini banyak menipu. Cangkat jering. Kita bagi masa sama banyak antara penyokong kerjaan dengan yang Mamat sebagai ketua pembangkang. Jadi masa dah cukup, yang Mamat. Saya minta yang Mamat cangkat jering duduk. Jadi kacau Kamunting. Jadi saya cuma nak menuntut timbalan speaker. Saya hatilah macam ini. Saya bagi teguran ikhlas. Tulus. Tapi penting yang kacau, masa dia habis dah. Yang Mat Cangkat Jering, terima kasih. Saya minta Yang Mat Cangkat Jering duduk. Timbalan speaker. This is grossly unfair. Setiawan duduk, saya. Masa dah habis, Yang Mat Cangkat Jering, terima kasih. Sila duduk. Saya menjemput Yang Muhammad Kampung Gajah. Dah habis. Masa habis. Saya dah remind Yang Muhammad 2 minit, 3 minit. Tak ada. Saya tidak menerima apa-apa arahan Yang Muhammad. Jangan pula. Ya. Yeah. Hak kami untuk menentukan berapa minit. Jadi setiawan duduklah, setiawan. Setiawan nanti setiawan akan berucap lepas ini. Ada masa setiawan. Syukur ya, Mat. Saya dah umumkan tadi 3 minit untuk Yang Muhammad habiskan. Tapi Yang Muhammad melayan daripada gangguan. Balas speaker. Dua lagi perkara yang saya nak nyatakan dekat sini. Tidak, yang Yop tak nak dengar sangat pasal. Yang Mat Cangkat Jering. Saya minta Yang Mat Kampung Gajah. Sila. Ya. Sudah. Yang Mat minta maaf, sudah habis masa. Saya minta Yang Mat Kampung Gajah. Tak apa dah. Tadi Yang Mat ada bercakap banyak dah. Silakan. Terima kasih. Silakan Kampung Gajah.